Oke, hai guys. Jadi sekarang kita udah hari kedua. Kita lagi mau pindah hotel. Hai, hai. Sasa masih sibuk di dalam, terus habis itu Kak Dita juga masih udah ke bawah karena kita lumayan lama. Jadi ya, gitu deh. Ya udah. Hari ini sih kita mau pindah kota ke Okayama. Agak jauh sih, agak ke mana ya itu ya? Timur. Atau ke timur atau ke barat. Tapi ya. Gitu deh. Ya udah. Si ya, habis ini kita mau breakfast dulu. Ntar aku bakal vlog lagi. Dadah. Ya, sekarang udah di lobi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Ohayou. Ya, benar kan namanya Ohayou? Betul. Selamat pagi, supervisor. Ohayou, ohayou. Kita baru habis taruh koper. Terus habis itu sekarang kita lagi mau breakfast tuh Sasa. Hai Sasa. Hai. Dia lagi lelah banget kayaknya. Habis beresin koper, kayak cuape pol. Katanya sampai keringetan. Hai guys, kita baru aja kelar keynote lecture sama lecture Hideo Kimaru, ngebahas tentang social, historical, terus economy, apalagi culture-nya Japan. Jadi keynotes-nya Japan gitu. Bagus. Si kakak itu, Kak Nevi. Tiba-tiba muncul. Iya, tutup. Tadi dia bilang, "Udah aku yang jagain." Udah aku yang jagain tas kalian. Ya masalah pada bisa foto sama lecture ya, terus kayak. Siapa yang jaga? Map jadi enggak bisa foto sedih. Mata yang jaga. Udahlah. Oke, sekarang kita mau makan siang. Makan lagi ya, barusan lapar tapi enggak lapar. Enggak lah, gila, kenyang banget. Kenyang banget karena kita makan tadi pagi benar-benar berjibun. Kenyang. Bahkan kita masih sisa roti kemarin. Saking banyak. Jadi enggak tahu deh gimana tuh. Tapi habis ini kita makan di restoran loh. Jadi iya, enak. Harusnya enak. Semoga enak. Mungkin roti aku akan aku sumbangkan ke Kobi kali ya. Yang lapar. Kobi beef mau dong. Enggak boleh, enggak mungkin ya. Lagi ke bus. Sudah cepet. Mereka kan tight banget sama waktu. Jadi gak boleh telat satu detik pun kayaknya deh. Oke deh, sampai telat banget. Ini dapet banget Jepangan. Iya. Dapet banget Jepangan katanya. Lagi ngitungin ayam itiknya. Takut hilang. Bapak dari Bali juga.
lah, kita tepat nyampe di sini jam 6.30. Ya kan ya Rafis ya? 6.30. Okayama. Terima kasih. Oke, kita udah nyampe hotel. Kita udah di Sudani. Kita tinggal di Okayama City Hotel. Oh iya ada. Untung diingetin. Kalau enggak udah ditinggal aja tuh. Aku sampai lupa tahu aku ada ini. Thank you. Lupa ada koper, sampai enggak bawa koper, langsung vlogging.